Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 33. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah ambil tiga sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sara istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya. Katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sara tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?' Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sara menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Doa syafaat Abraham untuk Sodom.
Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena 50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari 50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana.
katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya.